Petarung veteran UFC Rafael Dos Anjos akan menghadapi Islam Makhachev. Jika Islam kalah, kabarnya Khabib Nurmagomedov akan comeback. Hal itu diungkapkan langsung oleh Rafael di Twitter pribadinya. Ia mengaku mendengar kabar dari UFC bahwa Islam menerima untuk melawan dirinya pada 30 Oktober dengan pertarungan 5 ronde di Abu Dhabi. Dan Khabib akan meninggalkan masa pensiun demi membalas kekalahan saudara sepupunya itu. Rafael Dos Anjos sudah bertarung di UFC sejak 2008, dan kini usianya menginjak 36 tahun. Petarung asal Brasil itu memiliki rekor kemenangan 30-13 di ajang profesional MMA, dan pernah memenangi titel sabuk juara kelas ringan UFC. Dalam karirnya, Rafael pernah bertemu Khabib pada 2014 lalu, dan saat itu ia kalah angka dari Khabib. Sebenarnya tahun lalu Rafael dan Islam sempat akan bertarung, tetapi kemudian batal karena Islam terkena virus dan harus dirawat di rumah sakit. Rafael kini ada di peringkat ke-7, sementara Islam ada di peringkat ke-5 kelas ringan UFC. Sementara Khabib sudah pensiun sejak akhir 2020 lalu, dengan rekor sempurna 29-0, dan 3 kali mempertahankan sabuk juara kelas ringan UFC. Khabib kini lebih memilih untuk menampingi Islam Makhachev, agar saudara sepupunya itu bisa jadi juara kelas ringan UFC.